akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Keputusan MK, saya kira itu kewenangan yudikatif ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah tentu tidak dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Saya dengar hari ini sudah diputuskan, ya, menolak usulan itu. Itu saya kira keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Saya Masister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.